Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my rap. Cristiano Ronaldo melangsungkan pertandingan melawan Al-Wahdat Club, di mana mega bintang asal Portugis ini kembali membela Al-Nassr pada lanjutan Liga Saudi Pro dengan tujuan untuk memenangkan 3 poin dalam perebutan puncak klasemen sementara. Kendati demikian, berbicara mengenai laga antara Al-Nassr tersebut, Ronaldo menjadi gunjingan yang nyata di atas lapangannya itu, karena sang mega bintang berhasil memberikan kontribusi besar di atas lapangan ketika bertanding. Saat menghadapi Al-Wahdat, Ronaldo berhasil menunjukkan permainan yang luar biasa apik. Kontribusinya di atas lapangan mampu membantu tim dengan sebaik mungkin. Apalagi strategi yang diterapkan oleh Luis Castro benar-benar membantu perkembangan Ronaldo dalam bermain di atas lapangan. Namun seperti apa yang dipasangkan oleh tim lawan saat bertanding di atas lapangan tampaknya tak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimana tidak, di atas lapangannya itu Ronaldo benar-benar dipersulit oleh tim yang menghuni zona degradasi tersebut. Sebab Al-Wahdat mereka bermain dengan memasangkan pemain-pemain bertahan yang banyak, di mana tentunya hal ini sedikit mengganggu zona permainan dari Al-Nassr yang memang menargetkan kemenangan yang cepat sekaligus penguasaan bola yang stabil. Kendati demikian, walaupun menghadapi berbagai kesulitan seperti itu di atas lapangan, akan tetapi Ronaldo tampaknya bermain sangat baik. Di mana dirinya ini mampu menjaga asa serangan dari strategi yang diterapkan oleh Luis Castro tersebut. Beberapa kali Ronaldo membantu Al-Nassr dalam jumlah penyerangan hingga akhirnya sang mega bintang mampu memberikan kontribusi yang apik di mana Al-Nassr mengakhiri laga dengan hasil yang lebih positif. Dia adalah contoh kesuksesan terbesar di dunia dalam hal kerja keras dan disiplin. Apakah Anda berpikir dia memerlukan saya untuk menuntutnya? Tidak. Anda tidak perlu menuntut Cristiano. Dia akan melakukannya sendiri. Dia memberi kami ketelitian, disiplin, dan standar tertinggi. Selalu ingin menang, ingin bersinar di hadapan dunia. Tutur Castro memberi apresiasi Ronaldo. Kendati demikian, lihatlah bagaimana performa Ronaldo di atas lapangan. يتوقف ولن يتوقف ولن يشبع